Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang bersama Kiai Haji Dr. Asep akan mewawancari tentang berjudul peran tasawuf dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Bapak sehat? Alhamdulillah, bagaimana gimana? Saya ingin dari SPI ya? Iya, apa? Dari sejarah. Dari SPI 3B apa? Semester 3. Sejarah peradaban Islam di Bandung ya. Mohon. Oh iya. Gimana? Mau bertanya apa? Iya, iya. Tentang penyebaran tasawuf di Nusantara. Yang pertama, kapan masuk tasawuf di Nusantara? Ya, mungkin pertanyaan lebih tepatnya kapan masuk Islam di Nusantara begitu ya. Iya. Semester 3 ya baru ya, baru belajar enggak apa-apa. Kalau menurut saya sebagai seorang sejarawan ya, sekaligus juga terlibat di dalam persoalan-persoalan keagamaan, Islam di Nusantara itu sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, lihat aja di video saya di YouTube Wacana Nusantara atau juga dalam buku saya ya tentang studi Islam kawasan minoritas di Asia Tenggara, dijelaskan intinya begini, bahwa masuk Islam di Nusantara itu pada abad ke-7, pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Indonesia yang pada waktu itu Nusantara itu adalah sudah melakukan hubungan perdagangan dan hubungan diplomatik bahkan. Kenapa? Jangan dianggap bahwa Indonesia itu hutan belantara, tidak ada hubungan dengan dunia luar atau dalam arti Nusantara pada masa itu. Itu kan ada kerajaan besar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam juga ada kerajaan besar. Itu kerajaan apa? Dinasti Tang satu pihak ya di Asia di timur itu, dan dinasti dan kerajaan Sriwijaya. Maka ada kerajaan Tarumanegara sebelumnya kan, dari kerajaan Tarumanegara gitu, Kutai Kartanegara, bahkan sebelum lagi ada kerajaan Salakanegara, Tarumanegara, Kutai Kartanegara. Nah, di mana Tarumanegara juga ada keturunannya yang melakukan pernikahan dengan Sriwijaya atau Palembang itu ya, dengan Palembang itu yang melahirkanlah keturunannya yang mendirikan kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya juga adalah sebetulnya ada hubungan dengan kerajaan Sunda, bahkan itu juga perlanjutan kerajaan Sunda karena memang ada keturunan di situ ya, kerajaan Sriwijaya itu. Nah, kemudian Sriwijaya itu sudah melakukan hubungan perdagangan, bahkan kekuatan politik juga disegani oleh kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu, termasuk kerajaan dari Cina ya, kekaisaran Cina yaitu dinasti Tang, kemudian Kola dari India kan. Nah, itu sangat mustahil kalau Indonesia, kalau orang-orang Indonesia itu pada waktu itu tidak ada hubungannya, artinya sudah melakukan hubungan gitu kan, dan itu bukti-bukti sudah banyak. Bahkan dalam zaman Ketarumanegara saja, Tetar Sunda itu yang namanya pada Raja Kertawarman itu, seperti yang dituliskan dalam naskah Wangsakerta, itu Ketarumanegara Kertawarman itu kerajaan raja keberapa, ke-9 atau ke-7 ya, saya kurang lupa lagi, itu dijelaskan di situ bahwa anaknya bernama Rakyan Sancang, bukan Prabu Sancang, Rakyan Sancang abad ke-7 itu sudah abad ke-7 pada masa kekhalifahan Imam Ali radhiyallahu an, itu masuk Islam dan bertemunya itu, dan membantu Imam Ali itu Rakyan Sancang, membantu pertempuran dengan Siprus. Itulah dari Timur Jauh itu adalah dari Tarumanegara Rakyan Sancang. Artinya bahwa masuk Islam di situ, saya berbagai macam argumentasi yang saya jelaskan di situ, bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7 dan ke-8, pada masa Nabi dan pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pada abad ke-13 seperti yang disebutkan oleh orang-orang Eropa, teori-teori Eropa Barat. Saya menentang itu, dan itu ternyata sangat lemah gitu kan, teori Gujarat. Lihat aja dalam saya sebutkan ada teori India ya, teori India itu ada teori Gujarat, teori Bengal, teori
teori India Selatan itu silakan, itu perdebatan dan sangat lemah itu teori India itu. Baca di dalam buku saya tentang, dalam buku saya berjudul Studi Muslim Minoritas Kawasan Asia Tenggara, bagaimana proseslamisasi di Nusantara. Pertanyaan yang berikutnya, Abah, saluran apa saja yang penyebaran Islam ke Nusantara? Ya, jadi mungkin pertanyaannya ya begini, melalui saluran apa saja Islam masuk Nusantara gitu ya. Malum gak Pak, semester 3 ini belum belajar sejarah. Saluran-saluran Islam di Nusantara itu pertama melalui diplomatik. Saya bukan pertama, bukan dengan perdagangan, melalui diplomatik. Jadi karena memang kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah berdiri pada abad ke-8, bahkan sebelum abad ke-7 juga sudah ada kerajaan besar. Ya di antaranya kerajaan Tarumanegara gitu kan, Kutai Kartanegara di Kalimantan, kemudian saja kerajaan Sriwijaya. Nah itu melalui jalur diplomatik masuk ke kerajaan Sriwijaya. Apa kepentingannya? Kepentingan perdagangan. Kepentingan perdagangan. Kenapa? Karena memang negara-negara Arab, negara-negara Barat di timur maupun di barat, terutama di barat, membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah ini adanya di mana? Di Nusantara, ya di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Nah yang pada waktu itu menguasai itu kan Sriwijaya. Nah rempah-rempah itu kita tahu itu diperdagangkan melalui jalur sutra. Jalur sutra itu adalah Cina sampai ke Asia Tengah ya, sampai ke Asia Barat langsung ke Eropa gitu kan, termasuk Afrika Utara, Eropa, Mediterania. Yang melalui peradaban-peradaban, bahkan kata Pandar itu perhubungan hubungan perdagangan kita ini, hubungan perdagangan antara dunia Barat ya lewat laut itu, dunia barat maksudnya di sini adalah bangsa-bangsa Arab dan India, begitu juga dengan timur Cina, itu sudah berlaku bahkan jauh sebelum abad ke-4 Masehi gitu. Kata Pandar pada abad ke-4 Masehi ya. Itu menurut saya belum, bahkan jauh sebelum itu ya. Nah jalur rempah-rempah itu kan diperdagangkan. Dari mana butuh? Sementara lewat jalur tengah, perdagangan tengah itu adalah yang memperdagangkan rempah-rempah itu adalah India dan Cina. India Cina langsung oleh orang-orang Arab ke Afrika Utara gitu kan, ke Pulau Utara ya, ke Mesir sampai ke Mediterania sampai ke Eropa. Bahkan di Mesir menjadi sebuah kebudayaan, rempah itu bukan hanya sebagai tradisi kebudayaan untuk umum tapi juga keagamaan. Nah jadi sangat jelas nggak mungkin Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Berdasarkan fakta-fakta itu jelas bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-7-8 karena sudah ada hubungan diplomatik dan perdagangan antar kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Hubungan diplomatik dengan kerajaan dinasti Tang itu Sriwijaya, hubungan diplomatik dengan kerajaan India, bahkan hubungan diplomatik kesininya misalnya pada abad ke-9 itu dijelaskan juga sudah ada hubungan diplomatik antara Muawiyah dengan Sriwijaya. Dan pada waktu itu dinasti Muawiyah sudah menyampaikan, ada catatan dari Baros Sumatera misalnya, itu sudah membawa kapal yang besar perang untuk diplomatik ke Sriwijaya. Pada waktu itu kan ada pertentangan antara Sriwijaya dan dinasti Tang. Dan pasukan Umayyah itu membantu Sriwijaya. Karena itulah misalnya sekali lagi, mengapa misalnya apa ada kerajaan di Kalingga sebelum Sriwijaya juga kan, sebelum Sriwijaya ada Kalingga itu kan, Ratu Sima itu kan memotong, itu kan memang sudah ada hubungan dengan kerajaan Islam. Karena Ratu Sima itu adik-adiknya daripada kerajaan Tarumanegara. Kan Sima itu bukan orang Sunda, orang Jawa, keturunan dari India. Itu ada hubungan di situ, makanya pengaruh-pengaruh daripada Islam, bisa ada potong tangan segala macam. Jadi banyak bukti-bukti yang menentukan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 dan 8. Melalui saluran pertama, saluran diplomatik, politik kan, kerjasama jelas kepentingan perdagangan dan keamanan kawasan, mengamankan kawasan-kawasan jalur perdagangan gitu antara Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat ya lewat India,
itu kan punya kepentingan dari perampokan segala macam. Itu kan ada kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan seperti India sekarang ya. Kemudian juga dengan Asia Timur ya. Dulu kan kerajaan-kerajaan itu. Nah di Indonesia juga atau Nusantara pada waktu itu ada kerajaan. Yang ketiga tadi sebutkan lewat diplomatik dan perdagangan. Yang ketiga adalah dakwah, para pendakwah langsung. Para pendakwah langsung datang ke Nusantara. Enggak mungkin kan orang datangnya dagang, pasti ada pendakwahnya gitu kan. Biasa, kenapa? Karena para diplomat itu juga didampingi oleh para penasihat keagamaan. Jadi nyampaikan juga lewat Pak Salman dakwah, lewat dakwah Islam gitu kan. Di antaranya melalui jalur sufi, tasawuf ya, tasawuf. Nah, kemudian yang keempat ya lewat pernikahan, perkawinan. Jadi metode pernikahan misalnya orang menikahi suku-suku tempatan gitu kan, dia menikahi aja para pendakwa itu. Ya kalau sekarang nikah 4-2 marah itu istri sekarang itu ya. Kalau dulu kan demi kepentingan agama ya akhirnya berkembang. Dia ditikahi misalnya tokoh suku tertentu, misalnya bagaimana misalnya Syarif Hidayatullah ya. Dia susah menaklukkan penguasa Pajajaran di daerah Banten, ditikahi anaknya. Ya kan, ditikahi anaknya aja menjadi tunduk dan melahirkan Sultan Hasanuddin kan pada akhir pendiri Banten kan nanti kan. Itu salah satu contoh aja pada abad-abad ke-15, abad ke-16 gitu kan. Dan kemudian saya pada jalur seni juga. Oh, jalur seni gitu kan, puisi-puisi sastra. Nah, yang kita bicarakan ini kan hari ini mungkin tasawuf ya. Jadi bagaimana peran tasawuf dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara itu ya? Ya. Apa pertanyaan gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya terakhir tadi peran tasawuf di Nusantara. Ya, gini. Pertama begini, tasawuf itu sangat memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahkan pada abad ke-9 dari ke-10 itu sudah datang ajaran tasawuf dan menyebarkan agama Islam. Itu pada zaman apa itu? Pada zaman dinasti Abbasiyah itu. Kan ada pertentangan antara dinasti Muawiyah Abbasiyah. Dan di situ keturunan Nabi Muhammad itu pada zaman dinasti Abbasiyah ada pertengkaran. Dari keturunan Al-Husaini. Nabi apa cucunya Kanjeng Muhammad yaitu Sayyidina Husain. Itu ada yang namanya Imam Ahmad Ibnu Isa Al-Muhajir Al-Alawi. Dia melakukan hijrah dari Irak ke Yaman sampai juga ke beberapa daerah di Mesir gitu kan. Nah, keturunan dari Imam Ahmad Ibnu Isa itulah yang datang ke Nusantara menyebarkan ajaran Islam, yaitu Syiah itu. Oh, Syiah. Syiah yang Husain, tapi kan itu Imam Ja'far tidak disebut Syiah dan bukan Syiah pada masa itu kan. Artinya ya Imam Ja'far juga kan punya murid Imam Syafi'i gitu kan. Itu masuklah ke Indonesia. Nah, tapi juga melalui jalur apa? Jalur laut dan jalur darat. Itu laut Cina. Ada naskah manusia yang menyebutkan di situ ketika bangsa-bangsa Arab yang diantaranya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain itu berkoloni di daerah Guangzhou gitu, dulu Kanton, itu juga melakukan penyebaran ke daerah Timur Jauh. Yang disebut Timur Jauh di situ manuskrip Cina itu bukan hanya pulau-pulau di bangsa yang disebut daerah Tiongkok sekarang, tetapi juga termasuk adalah kepulauan di Nusantara, Nanyang itu. Nah, itulah masuk ke Nusantara. Itu ada manuskrip Cina ya. Makanya ketika memahami tentang Islam di Indonesia bukan hanya dari satu sumber, misalnya di barat saja kolonial, maka dari bukti-bukti lokal, bukti catatan Cina gitu, India gitu, Arab sendiri, kita bisa menyimpulkan bahwa sekali lagi bahwa Islam di Indonesia itu adalah pada abad 7-8, 9 dan ketika proses penyebaran Islam begitu kuat, begitu masif di Nusantara, terutama pada abad ke-15, 16, 17, itu ada berbarengan dengan munculnya tarekat-tarekat
Ordo Sufi yang begitu pada abad pertengahan itu sudah berkembang dan itu mempengaruhi terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara. Munculnya misalnya Hamzah Mansuri gitu kan, ada fenomena Hamzah Mansuri, ada apa Araniri gitu kan, dan munculnya juga beberapa pesantren misalnya di Singkli gitu di Aceh, kemudian sampai juga misalnya pada abad dia punya murid di Al-Jawi, Beturan Singkli, bahkan juga di Patani gitu kan, Kedah gitu kan. Kemudian juga misalnya apa, Syekh Abdul Muhyi itu pernah belajar juga dari Aceh ke Patani gitu kan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu kan pernah belajar dari Patani, zaman kerajaan Islam maksud dari Aceh dulu, Singkli. Dia kan melahirkan Al-Martabat 7. Jadi dia punya teman yang namanya Syekh Daud Al-Fatoni dengan temannya Syekh Al-Palembani. Syekh Al-Palembani itulah pada zaman pada abad ke-18 17 itu melakukan abad 18 perang kan dengan Muang Teng membantu Kedah dan meninggal dunia kan. Syekh Al-Palembani itu adalah orang Indonesia, orang Sumatera yang berjuang melawan Siam, karena berteman bersahabat dengan Syekh Daud Al-Fatoni, murid dari Ide Mekah. Dan juga dia ada panggilan jihad yang sangat tinggi, bahwa kafir itu harus dilawan ya pada masa itu. Dia membantu perlawanan antara Kedah dengan kerajaan Muang Teh atau Siam dan meninggal dunia di Bancena ya. Bancena itu daerah sekitar daerah Songkla ya. Itu Syekh Al-Palembani tidak mempan oleh senjata ya. Kemudian hanya dimempan oleh bambu atau apa lo kayu, kemudian ditusukan dan dipenggalah kepalanya, dibawa sebagai hadiah ke Bangkok. Itu Syekh Al-Palembani dan jasadnya itu ada di Kampung Ceno ya, di daerah Ban Krap apa namanya, saya lupa lagi, di daerah sekitar Randa Cena, kemudian Songkla, itu ada namanya makam Syekh Al-Palembani. Dan itu orang Sumatera, orang Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia wajar diarah ke sana, wajar. Dan jasadnya di situ, sementara kepalanya dibawa ke Bangkok. Nah, artinya bahwa itu orang-orang sufi loh, itu orang tasawuf gitu, ahli tasawuf, fenomena Syekh Al-Palembani. Dan berkembang juga pada abad 78 itu tarekat-tarekat kan, itu masif sekali di Timur Tengah berkembang tarekat, orang-orang tarekat itu masuk juga ke mana, ke Asia Tengah gitu kan, ke Asia Tengah misalnya dengan pada zaman Yuan gitu, dinasti Yuan di Cina, dapat kerajaan Genghis Khan Mongol ya, Mongol kemudian melahirkan kerajaan Yuan kebalikan di dinasti Cina, itu juga masuk sampai ke Cina yang nantinya melahirkan, kalau di Cina itu namanya Menhuan, itu artinya tatanan Sufi, tarekat Ordo Sufi, misalnya ada Kufia, ada Jahiria, dan itu masuk juga dari Xinjiang itu pada waktu itu bukan lagi daerah wilayah Cina, tetapi kerajaan kekanan Mongol ya, ada kekanan Mongol, Kakhanate, kemudian Kokan, kemudian juga Uyghur ya. Nah, pada abad ke-7 dan ke-8 itu Khan Uyghur, kemudian Khan Yerkan, ada di Suan, bukannya orang Uyghur yang berkuasa di Xinjiang itu, ada Khan Uyghur, ada Khan Yerkan, ada Khan Al-Ihtishar, Kokan Khanate ya, di orang-orang Mongol ya, Turki Mongol, tapi bukan Turki yang sekarang itu, Turki ya. Mongol gitu ya. Ras Turki itu sudah masuk, misalnya diantaranya lewat Al-Kasani menyebarkan agama tasawuf yang didasarkan pada ajaran tasawuf atau tarekat Naksabandi. Itu juga menyebar ke Asia Tengah, kemudian ke Asia Timur ya Cina, langsung ke Asia Tenggara juga. Jadi jalurnya bukan hanya dari laut, tapi dari darat, dari sutra gitu kan, ada hubungannya. Ya orang kan sudah sampai dari utara ke selatan melakukan dakwah dan perdagangan ya, di Guangzhou di Kanton, masuk juga ke bahkan ke Pulau Taiwan gitu kan. Formosa yang pada waktu itu bukan dihuni oleh bangsa Han. Bangsa Formosa itu ya suku-suku yang Peiyawan misalnya, disebut adalah satu kekerabatan dengan bangsa Indonesia gitu kan. Dengan suku-suku kita misalnya orang Peiyawan menyebut telinga itu tengila gitu, menyebut mata gitu, ya menyebut sapa sama gitu. Nah jadi sudah masuk juga ke sana gitu Islam itu gitu kan, bahkan ke Korea gitu.
yang sekarang Korea dulunya kan ada sila segala macam, kerajaan sila gitu kan, bukan lagi Korea gitu kan. Nah jadi tasawuf itu sangat berperan sekali terhadap penyebaran Islam di Nusantara, termasuk nanti bukan hanya di Sumatera dan Jawa, tetapi juga masuk ke daerah Sulu, yang Mogendano gitu kan, itu kerajaan-kerajaan Mogendano Sulu yang sekarang bagian daripada Filipina, itu adalah kerajaan, itu adalah banyak para sufi di situ, para sufi. Jadi penyebaran agama Islam awal itu sebenarnya Islam sufi, bukan berarti menafikan masalah hukum gitu, masalah syariat itu. Jadi makanya kenapa di Nusantara itu Islamnya bercitra tasawuf gitu, Islamnya bercitra tasawuf gitu kan. Meskipun dia tidak, masyarakatnya tidak menganut ordo sufi atau tarekat tertentu, tapi perilakunya, keagamaannya, kulturnya, ya itu kan gaya-gaya tasawuf sufi, nggak bisa dipisah. Orang-orang Indonesia kan, orang Nusantara pada umumnya senang jarah, senang dikir, senang doa-doa, senang tasyakuran gitu kan, senang rebanaan, sholawatan, itu tasawuf. Itu adalah unsur-unsur atau pengaruh-pengaruh tasawuf. Itu saja ya. Terima kasih Abah, ilmunya sangat luar biasa sekali. Ya, kembali.